Wah, gimana nih? Udah pada kelepek-kelepek belum karena penampilan dari si Najwan? Tapi keren banget ya, kelihatan gagah dan berani. Kalau Mas, bisa nggak kayak gitu? Kalau aku sih, udah pasti nggak bisa. Ya, oke, selanjutnya ada apa nih Mas? Udah, kita lanjut saja. Selanjutnya adalah acara paling ditunggu-tunggu. Apaan tuh? Selanjutnya adalah pengumuman pemenang Optima 6 tahun 2023. Oke, selanjutnya akan diambil alih. Sebelum itu, saya mau bantuin dulu nih. Dapat nasi, nasinya dikasih. Cakep. Mau makan, nasinya basi. Cakep. Kami selaku MC, pamit undur diri dan terima kasih. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya yang dinanti-nantikan, yaitu pengumuman pemenang Optima 6 atau Olimpiade Matematika dan IPA. Berdasarkan keputusan panitia, kami akan mengumumkan pemenang Olimpiade bidang IPA, juara harapan 3 dengan perolehan nilai sebesar 37 diraih oleh Ananda Ahsan Rizki Ramadan dari SDIT Permata. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. Juara harapan kedua dengan perolehan nilai 42 diraih oleh Ananda Karisma Rizki Maulida dari MI Muhammadiyah 1. Juara harapan 1 dengan perolehan nilai 42,5 diraih oleh Ananda M. Bilhak Ilmansyah dari SDN Sukodadi 2. Berikutnya, juara ketiga dengan perolehan nilai 49 diraih oleh Ananda Farzan Ali Bakri dari SD Lukman Al-Hakim. Juara kedua dengan perolehan nilai 62 diraih oleh Ananda Galih Permana Margi Putra dari SDN Dito Trunan 1. Dan juara 1 pada Olimpiade Matematika dan IPA untuk bidang IPA dengan perolehan nilai sebesar 69 diraih oleh Azizi Rohim dari SD Lukman Al-Hakim. Selanjutnya, pemenang Optima 6 bidang matematika. Juara harapan 3 dengan perolehan nilai 73,5 diraih oleh Anersa Vindra Kurniawan dari SDN Dito Trunan 1. Juara harapan 2 dengan perolehan nilai 76 diraih oleh Arya Zafran Hadi dari SDN Dito Trunan 1.
Dito Trunan 1. Juara Harapan 1 dengan perolehan nilai 79,5 diraih oleh Lydia Anastasia Proborini dari SDN Tompo Kersan 3. Juara 3 dengan perolehan nilai 82,5 diraih oleh Aluna Ashifa Marlian dari SDN Tempeh Lor 1. Juara 2 dengan perolehan nilai 82,75 diraih oleh Jocelyn Gavriela Sugianto dari SDK Santo Yosep. Dan juara 1 dengan perolehan nilai 83 diraih oleh Steve Delpi Basori dari SDN Sukabumi 2. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Untuk para pemenang dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Mendapatkan piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar 500.000 dan voucher pendidikan sebesar 1 juta rupiah. Juara 2 mendapatkan piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp350.000 dan voucher pendidikan sebesar Rp750.000. Juara 3 mendapatkan piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp200.000 dan voucher pendidikan sebesar Rp500.000. Untuk juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3 mendapatkan piala dan piagam penghargaan. Mistakes I've made a few. Bapak Laksana Sudarminto, kami persilakan untuk menyerahkan piala.
but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang, semoga dapat menginspirasi kita semua. Juara satu mendapatkan piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp500.000 dan voucher pendidikan sebesar Rp1.000.000. Juara dua mendapatkan piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp350.000 dan voucher pendidikan sebesar Rp750.000. Saya ulangi, voucher pendidikan sebesar Rp750.000. Juara tiga mendapatkan piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp200.000 dan voucher pendidikan sebesar Rp500.000. Saya tak turun aja. Iya, enggak cukup panggungnya, saya tak turun aja. Ya, tetap. Yang matematika diterimakan dulu. Untuk para juara yang matematika. Ya. Mungkin. Ya, habis ini.
kepada para juara untuk tetap bertahan di panggung dulu untuk diambil gambarnya. Mungkin bisa diatur dalam satu baris gitu. Consider it a challenge.